Okey. Kita pergi ke motor yang ke 2. Okey, ni Jai. Okey. Ni tahun berapa ni pula? Ini tahun ABH. Ya, ABH. Tahun 96. 96. Pipe on lagi. 86. Ha, 86. Sedap. Ni 86. Ha, 86. 86. Emas. Komen kat bawah five korang minat lah. Korang minat yang ni ke? Oh, ni 5 speed. 5 speed. Tapi dah kasi gear. Dah masuk fork tinggi tu lah. Ya, ya. 5 speed fork rendah kan. Ni fork dah tinggi. Meter dah tu. Tu lah. Kau tekan kau sebesar buat je orang cakap betul boleh dapat ke? Tapi dapat. Dapat juga meter lah. Dapat lari sampai KMS. Tekan dua-dua kan dapat. Dapat. So korang minat yang mana? Korang suka yang ni ke? Ataupun korang suka yang ni? Boleh komen kat bawah. Mana yang korang rasa lagi menarik, tertarik lah. Tapi kalau bagi orang lama, Jai, kalau kau dipilih, bagi pilih antara yang ni dengan yang ni, kau suka lagi mana? Yang lebih dekat dengan kau, motor mana? Yang lama lah. Yang hitam ni? Hitam. Nampak tu. Otai. Itu zaman kita. Betul. Sebab design dia zaman kita. Ya. Betul. Ini pun bukan zaman aku ni. Design ni. Millennium bukan zaman kita. Tak sempat. Kita dah masa tu dah jual motor semua dah. Baru keluar model ni. Memang tak sempat lah aku pakai model ni. Yang ni. Zaman sekolah dulu memang nostalgia banyak ni. Nostalgia. Saja zaman dulu. Lalu depan sekolah. Budak sekolah perempuan. Tayang. Buat exhaust sebagai. Memang kemas. Ini pun sama lah, sepoket. Sepoket ni 3116. 3116. Minyak pun tak ada, Jai. Minyak pun tak ada. Nampak bersih je. Bersih je motor. Bersih. Yang ni berapa tahun dah kau pakai? Yang ni. Dengan kau motor ni berapa tahun dah? Lama dah, dalam 10 tahun ni. 10 tahun motor ni dengan kau? Gila eh. Okey, apa beza enjin 5 speed dengan 6 speed? Apa yang membezakan? Ratio dia ke? Ratio dia 6 speed dia 5 speed ni pick up cepat. 5 speed pick up lah. Memang cepat. Ratio dia lagi cepat. Cepat. Antara satu gear ke satu gear tu lagi cepat, cepat lah. Cepat. Cepat. Kalau kata kita nak main panjang, nak main long lah. Dua, kata kita nak main 2 km. 5 speed ke 6 speed yang best? Kalau 2 km, 6 speed lah. 6 speed. Tapi kalau 1 kilo ke, tengok set sprocket lah. Kan, set sprocket lah. Set sprocket lah. 5 speed. Tapi betul. 5 speed ni cepat. 5 speed. Sebab aku rasa 5 speed ni dia ada sentimental value tersendiri lah. Sebab dia antara model-model terawal RSZ. So pakai Ezo Buluh kan? Zaman Ezo Buluh dulu. Ezo Buluh potong memang sedap lah. Ezo Buluh tu memang dulu orang buat kacuk jadikan Ezo 6 speed. Sebab dia punya Ezo lain macam. Memang handsome lah. Tapi betul, kalau aku pun, aku diberi pilihan, aku memang pilih yang ni lah. Ini pipe terbaru daripada apa? Lan Gombak. Ini Lan Gombak punya pipe eh. Snook tolong belikan, Snook Kajang. Snook Kajang tolong belikan. Oh, thank you lah brother Snook Kajang. Snook Kajang. Dia bawa ke Kuala Kangsar lagi sana. Tiket kat belakang bawa balik sini Kuala Kangsar. Tengok. Lan Gombak eh. Lan Gombak, thank you brother Lan Gombak. Baik lah sekarang ni. Okey, Jai. Start je nak dengar sikit dia punya exhaust ni. Garing eh.
Bunyi dia garing eh. Berapa market ni kalau Exo macam ni sekarang? 600 sak sekali 650. 650 ah. Tapi itulah dia jahat nampak ah. Dia dapat garam. Terajai pun sedap ke? Ada paik jahat terajai. Johor kan. Jai, cuba start yang tu Jai. Si merah kita ni. Exhaust 3BS sebab kata. Okay, so. Lepas tu dia. Ni selapis je. Dia bunyi betul-betul spring tu. Nipis, nipis. Macam tu lah nipisnya hati abang bila dengar exhaust ni. Macam tu lah bunyi exhaust ni. Lemak manis. Lemak manis. Nampak tu. Upis je. Apa lagi nak buat je atas motor ni? Ada lagi nak buat? Buat sikit-sikit lagi, kemas lagi lah. Kemas kini sikit-sikit lagi lah. Saya barang orori kan. Tapi Jah, aku rasa kau memang kena ambil lah sebiji yang original. Katak macam lah. Katak original sebiji. Complete lah kat rumah kau tu. Cukup lah. Sebab katak isteri saya bila suruh buat sebiji. Panther satu dah yang aku review sebelum ni. Satu lagi tengah buat lagi kan. Jerung kan. Gama pun nak buat kan. Pendek kata semua motor ada rumah kau ni Jai. Jai ni yang buat abang marah ni. Yang ni yang ni yang otak-otak tengok memang menangis. Ini pun tak payah pakai rim. Rim sport pun dia dah cantik je kan. Rim lidi chrome ni memang zaman dulu Jai. Ni zaman kita ni. Beli rim, cari lidi chrome ni. Tukar ikat pun apek tua. Tukar ikat pun apek tua. Ini zaman-zaman kita ni. Dulu apek tua tu saya anggap panggil dia apok lah Cina tu. Macam yang angkat lah. Tu lah Cina Kuala dekat hospital tu. Dulu top lah. Dulu beli je mesti lidi nak krom. Answer punya motor dulu. Gila lah. Ini je lah sikit finishing lah. Lari sikit. Apa ni benda boleh buat balik Jai. Benda boleh buat balik. Tapi dulu kan ingat tak zaman yang lampu apa merah putih tu. Merah putih. Timbul sempat kejap dulu siapa-siapa korang yang pernah rasalah dulu zaman merah putih. Itu zaman-zaman tahun tak silap aku 96 97 eh. Zaman tu timbul. Lepas tu naik je segena buka sebelah. Eh, taruh kicin. Zaman dulu memang gila. Segena naik buka sebelah. Tak berkelip, nyala je segena tu. Aku tak faham lah kenapa trend tu ada dulu. Tak faham. Mana-mana pergi dulu dah reset je tengok. Segena nyala sebelah. Lepas tu sempatlah zaman yang lampu belakang tu merah dengan putih. Sempat kejap je. Lepas tu dia mati, zaman tu mati. Sebab tak popular sangat. Sekejap je, dia naik sekejap je. Semua orang lampu merah putih belakang. Lepas tu habis. Zaman tu juga lah apa motor Hurricane lah. Hurricane zaman tu tengah naik Hurricane. Tapi boleh komen kat bawah siapa ada motor Hurricane. Boleh komen kat bawah. Aku memang tengah cari, aku nak share, nak review motor Hurricane. Oh, itu zaman dulu Hurricane memang popular gila. Double exhaust. Hurricane masuk clutch.
Perlibatan 3. Ha, dulu hurricane gila lah. Dia lebih kurang motor Honda Beat lah kalau dekat siap. Memang bunyi macam boot je. Ha. Motor tu jahat. So boleh korang komen kat bawah siapa ada apa motor hurricane TZM pun, insyaAllah lepas ni kita akan share motor motor TZM. TZM pun dulu memang popular lah. Dia saing-saing lah TZM, RZ, Gamma, Panther. Lepas tu kalau kat geng kaki Honda, Honda SP. Honda SP kecil sebelah lah. Tu zaman-zaman dia lah. Keep, keep motor Keep dulu. Geng-geng mak-mak smart, mak-mak nerd yang baru nak main motor, dia boleh motor Keep. Okay, terima kasih Jai. Okay, sama. Okay, inilah dia geng. Cukup eh, aku rasa korang puas hati lah dengan benda yang kita share ini. Ni antara, dia ada sebiji lagi. Sebiji lagi RZ kan. Nah, itu nanti kita tengok motor ni dulu. Okay, thank you. Terima kasih Jai. Sama. Okay geng, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Assalamualaikum. Ya, itu sahaja untuk video kali ini geng. Saya harap korang semua enjoy dengan video ni. Okey, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Kita jumpa lagi di video-video akan datang di channel saya, Pekin Ibrahim. Jangan lupa subscribe dan tolong war-warkan channel saya kepada kawan-kawan semua. Subscribe percuma je guys. Assalamualaikum.